bulan puasa memang kita lebih fokus kepada biskut raya. Saya mula berniaga biskut raya ni sejak tahun 2008. Sehingga kini lah. Okay. Kalau kata nak compare jualan biskut raya tahun ni dengan tahun lepas, saya rasa tahun ni agak slow sikit lah. Agak slow sikit. Mungkin kos sara hidup pun dah tinggi dan kemudian mungkin baru-baru ni kan baru start sekolah kan. Jadi ibu bapa lebih utamakan kepada perbelanjaan persekolahan anak-anak lah. Okay. So kalau tengok belakang ni, kita ada lebih kurang dalam 10 jenis biskut raya. Di antaranya Semprit Custard lah, itu best seller. Best seller, Semprit Custard, Emma London, Snow Almond, Cornflakes dan Hazelnut Cookies. Itu lima tu memang best seller. Memang saya setiap tahun memang kita akan lebihkan production yang itulah. Ada tak macam dekat saat-saat akhir puasa ni ada buat jualan macam sale lah? Oh okey. Kita tak ada buat konsep macam tu. Cuma kita daripada awal memang saya bagi okey, kalau customer beli 4 bekas, kita akan bagi diskaun RM10. RM10 dan kita berserta dengan kotak eksklusif Kisha Cookies secara percuma lah. Dekat Mahdi Mall ni, saya dah berniaga selama 3 tahun. Tapi perniagaan ni, perniagaan dah 15 tahun lebih. Sebelum ni, kita ada berniaga dekat Angsana Mall, dekat Megoplex, tempat lain ada. Tapi dekat My Day Meru Mall ni, kita dah berniaga 3 tahun lebih. Untuk pengunjung, buat masa ni ada pengunjung, cuma selalu 10 malam terakhir yang lagi ramai, crowded akan datang sini. Kalau nak beza, tahun lepas lagi okey lah daripada tahun ni. Tapi apa pun kita tengok sebelum malam terakhir ni selalu dia akan pelanggan akan lagi ramai lah. Ada berapa jenis kuih tu tak saya? Kita ada 30 jenis kuih. Ada tradisional, ada premium. Harga berbeza-beza. Okey, yang paling laris? Yang paling laris, yang paling laju juga. Emma London, Tak Nenas, Showbreak. Itu paling laju. Malam raya mesti tak ada. Untuk harga antara berapa ke berapa? Okey, kalau untuk kuih raya tradisional kita satu bekas RM28, 4 bekas RM100. Untuk premium satu bekas RM35, 3 bekas RM100. Boleh campur-campur. Boleh rasa ada tester. So apa yang awak harapkan jualan untuk tahun ni akan lebih baik daripada tahun lepas ni? Yelah, sebagai peniaga kita pun akan mengharapkan yang lebih baik daripada tahun lepas lah. Itu je. Tahun ni ada beli kuih raya tak? Tak. Tahun ni saya masak. Sebab apa tak beli ya? Kenapa? Saya banyak buat sendiri je lah. Sebab sekarang ni pun ekonomi tak stabil. So saya rasa baik saya masak lagi jimat lah. Lagi jimat. Adakah kuih di luar nak tengok mahal tu ke mana? Ya, betul. Mahal sikit. So saya rasa baik saya masak sendiri lah. Dengan orang rumah sama-sama buat. Sakat ni tak beli lagi. Kenapa tak beli? Sebab satu, orang rumah saya, isteri saya dah buat dekat rumah. Jadi makan mana yang ada je lah. Lagi satu, dekat kampung pun diorang dah sediakan. So balik kampung nanti baru kita makan lah. Macam tu. Ada tengok-tengok kuih raya ni. Ada kualan tu, harga dia macam mana? Mahal. Harga dia bagi saya untuk sekarang, dengan ekonomi sekarang, kemungkinan pada sesetengah orang berbaloi beli. Tapi pada sesetengah orang yang tak mampu, mungkin agak berat untuk beli sebab harga dia agak tinggi pada zaman sekarang bagi saya.